Happy birthday Galeri Indonesia Kaya. Sob Kids semua pasti tahu dong apa Galeri Indonesia Kaya itu. Kalau Sob Kids sudah melihat tayangan di Top Kids TV sebelumnya, pasti tahu apa sih Galeri Indonesia Kaya? Sebuah tempat di mana kamu dapat melihat seluruh kekayaan Indonesia dalam bentuk yang lebih modern dan pastinya menyenangkan. Ya sama dengan Galeri Indonesia Kaya ini ya, harapannya bisa memberikan manfaat. Terus selama berjalannya waktu ini juga kami bisa menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah yang ditemui, karena bagaimanapun juga mengelola sebuah ruang publik itu tidak mudah. Ya, jadi apalagi ini kita berhadapan dengan banyak pekerja seni, baik yang senior-senior maupun yang muda-muda. Terus kita di sini juga berusaha untuk mempertemukan mereka dengan publik, dengan media. Jadi ya pasti tantangannya, masalah yang kita hadapi banyak. Cuman kembali lagi, karena kita memang punya misi ingin membuat masyarakat Indonesia lebih cinta terhadap budaya Indonesia. Tidak terasa, ternyata Galeri Indonesia Kaya sudah berumur 1 tahun loh. Masih sangat muda ya Sob Kids, tapi manfaat tempatnya sudah dirasakan oleh berbagai kalangan. Bagaimana tidak? Sob Kids tidak perlu jauh-jauh untuk mengetahui dan mengenal budaya yang ada di Indonesia. Bisa memberikan, ini sebuah satu langkah kecil kami yang kami berikan untuk Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan seni budaya Indonesia tuh terlihat jadi lebih keren, karena kita yakin orang-orang Indonesia tuh kreatif-kreatif. Oleh karena itu temanya kita nih Indonesia kreatif, Indonesia keren gitu ya. Kalau misalnya ini berkembang terus, harapannya juga bisa menjadi sebuah industri kreatif yang mandiri. Dalam rangka perayaan ulang tahun yang pertama, yang jatuh pada tanggal 10 Oktober yang akan datang, Galeri Indonesia Kaya, Persembahan Bakti Budaya Jarum Foundation akan menampilkan 16 seni pertunjukan selama 12 hari. Wow. Indonesia kreatif, boleh tepuk tangan. Untuk umum selanjutnya kita untuk memang plan dari awal 5 tahun pertama ini adalah kita berusaha untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap budaya Indonesia. Mengenal dulu, setelah mengenal ada apresiasi, lalu setelah itu harapannya jadi cinta. Kalau udah cinta, semua pihak merasa memiliki, semua merasa ingin supaya budaya Indonesia ini semakin maju, gitu kan. Jadi ya kita 5 tahun ini sih masih di tahap itu, karena ini akan proses yang gak gampang ya, gitu. Apalagi sekarang kan banyak sekali gempuran-gempuran dari luar, budaya-budaya asing, misalnya K-pop, mereka aja untuk bisa sampai seperti itu kan 20 tahun. Bagi kita nih masih awal, masih 1 tahun, jadi ya mungkin 5 tahun ke depan masih tahap ini, harapan ke depannya lagi ini jadi semakin besar, menjadi sebuah gelombang yang mungkin bukan cuma dilakukan oleh kita saja. Rangkaian acara ini akan berlangsung mulai dari tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2014. Dan akan melibatkan banyak seniman lintas generasi, mulai dari senior sampai generasi mudanya, dengan tema Indonesia Kreatif, Indonesia Keren. Hal ini yang disampaikan pada konferensi pers yang dimeriahkan juga oleh Eyang Titi Puspa dan pelawak senior kita, Tarzan, dan masih banyak lainnya. Galeri Indonesia Kaya ini sangat positif untuk perkembangan seni budaya Indonesia. Kenapa? Di daerah-daerah itu kesempatan sudah nggak ada panggung, nggak ada tempat pertunjukan. Yang ada sekarang itu gedung bioskop aja jarang, yang banyak mall. Makanya dengan adanya gedung Galeri Indonesia Kaya ini adalah ajang untuk memberikan apresiasi kepada seniman tradisional, yang termasuk yang nasional, termasuk yang internasional, ya termasuk lokal dan interlokal, itu bisa ngelihat langsung di sini. Tarzan dan Wadya Bala dan seniman komedi lawak Indonesia dan keluarga besar Sri Mulat mengucapkan selamat ulang tahun Galeri Indonesia Kaya yang ke-1. Ke depan bisa menjadi Galeri Indonesia Kaya ini tempat adu prestasi dari kaliber
nasional sampai internasional, dari yang lokal sampai interlokal. Wassalam. Di dalam konferensi pers tersebut juga menampilkan 10 anak didik dari Eyang Titi Puspa yang terbentuk dalam sebuah grup vokal yang diberi nama Duta Cinta. Selamat ulang tahun Galeri Indonesia Kaya yang pertama. Harapannya semoga kedepannya bisa lebih bagus dan lebih maju. Untuk Sobat Top Kids, kalau lagi Sabtu Minggu main-main ke Grand Indonesia, mampir ke Galeri Indonesia Kaya lantai 8 di samping Blis Megaplex. Setiap hari Sabtu Minggu jam 3 sore selalu ada pertunjukan-pertunjukan seni budaya yang keren-keren, dan ini gratis. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak, bawa anak-anaknya ke sini, memperkenalkan seni budaya Indonesia supaya mereka semakin cinta Indonesia dan bangga menjadi orang Indonesia. Untuk informasi mengenai detail acara kami bisa dilihat di www.indonesiakaya.com dan gratis ya. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Galeri Indonesia Kaya. Semoga kedepannya akan lebih maju, sukses dalam segala hal, dan selalu menjadi suatu tempat yang bermanfaat untuk Sob Kids, untuk semua orang yang ada di Indonesia.